Ini bukan anak ibu. Sudah. Peserta ini, Pak. Oh, Pak Tomin, Pak Tomin. Pak Tomin. Pak Tomin. Akuarium, akuarium. Akuarium. Oh, ini berarti pesertanya nih. Ini peserta. Ngedram. Dipindahin. Main piano goib kamu ya? Hmm. Motor, motor. Motor. Alat musik, Pak Andre. Oh, alat musik. Oh, drum, drum. Oh, drum, drum. Ngapain itu gini-gini? Oh, ngedrum. Drum. Ya mana saya tahu ibu yang coba punya anak. Ada ciri-ciri. Tingkahnya enggak kayak gini loh. Gitar aku yang gendong bayi. Ha ha ha!
kelewatan. Bolongnya di sini. Lubangnya di situ kok. Ibu menamakan Kodrat. Iya. Akhirnya Kodratnya seperti ini. Iya. Dan Kodratnya seperti... untuk mendapatkan penilaian dari saya keren. Duh. Luar biasa. Para peserta boleh ke depan, silakan. Iya. Francis Sir. Kamu menang dan ya nak. Yos Gondrong. Iya. Apa sih? Ya, untuk menentukan pemenangnya malam hari ini, tepuk tangan penonton ter... Dia yang takut sama kamu, malah kamu yang takut sama dia. Tepuk tangan penonton terbanyak dan terheboh, maka dialah pemenangnya ya. Oke, sudah siap para penonton? Ya, peserta yang pertama, bagaimana tepuk tangan untuk Mas Yon Gondrong? Ya, dan selanjutnya untuk Mas Frans Sisir. Dan terakhir untuk untuk Kodrat. Dan pemenangnya adalah hadiahnya seperti saya janjikan adalah emas. Ya. Ya. Emas. Ini emas batangan. Bohong, coklat nih. Tapi kan luarnya emas. Sebenarnya luarnya emas. Saya dilaporin ke KUA nih. Yang penting depannya emas. Depannya emas tapi dalamnya coklat.
Ya mas coklat. Biarin mah, jual aja emasnya. Ini segini kan lumayan. Dikit. Ini banyak banget le. Banyak aduh. Gimana dijual paling 40.000. Emas kok. Udahlah, yang penting kan ikut ini bakat bukan untuk cari hadiah. Tapi cari untuk... apa? Cari kebahagiaan untuk orang banyak. Nah.